di bawah kendalian Nazli Azmi Muhammad Nasir, pasukan pelawat terlebih dahulu di hadapan dengan tandukan William Pacheco pada minit ke-20. Hasil sepakan percuma Amri Yahya. Rufino Segovia menghadiahkan gol kedua pasukan pelawat hasil umpanan Amri Yahya. Derita City Boys bertambah apabila penyerangnya Guilherme Di Paula dibuang padang pada minit ke-26 selepas mengasari Abdul Halim Zainal. Kuala Lumpur terpaksa bermain 10 orang dan tiada sebarang gol terhasil sehingga tamat babak pertama. Separuh masa kedua, pasukan Selangor menggandakan asakan untuk mencari lebih banyak gol. Fino mencederakan pasukan pelawat dengan gol ketiga pada masa kecederaan separuh masa kedua. Kemenangan ini sekaligus membawa pulang kelebihan selesa menjelang aksi kedua di gelanggang sendiri pada 21 April depan.